satu bank syariah untuk mendirikan untuk pendidikan begitu Ustaz. Begini itu yang apakah Bapak tanya yang membeli nasi itu, ini duit kau ini dari halal apa haram? Ini dari duit korupsi apa prostitusi? Kau jual ganja apa jual daun ubi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama para penghafal Quran, para asatiz pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pendidikan merupakan aset investasi masa depan untuk anak bangsa. Pendidikan gratis. Penghafal Quran bisa baca kitab kuning, punya life skill. Mari kita support menjadi orang tua asuh untuk anak-anak sebagai pelanjut tongkat perjuangan di masa akan datang. Bisa kita transfer ke Bank Riau Kepri Syariah 8202166665. Sekali lagi 8202166665. Bank Syariah Indonesia 6-nya 9 kali 666666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfer 03 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852-6541-6060. Sekali lagi 0852-6541-6060. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tuan Guru yang sudah menyampaikan tausiah pada siang hari ini. Kemudian kami buka untuk sesi pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Tuan Guru, kami persilakan. Satu, langsung aja Ustaz ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengurus masjid Paripurna Al-Mujahidin Al-Ustaz Hatramat Al-Ustaz Datuk Seri Ulama Setianegara Data Bapak Haji Abdul Somad. Yang kami tanyakan, di dalam lingkungan masjid itu kami ada pendidikan berupa dari SD Islam, TK Islam, SMP Islam dan MDTA. Karena berjalannya waktu, karena semakin banyaknya murid, jadi kami sekarang kekurangan lokal. Jadi di masjid kami itu Ustaz, ada wakaf tanah seluas 1 hektar. Bolehkah tanah wakaf itu kami agunkan ke salah satu bank syariah untuk mendirikan untuk pendidikan begitu Ustaz. Mungkin itu yang perlu kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya pulang dari Jawa Timur, ketemu sama Kiai Habib. Pondok itu didirikan tahun 80. Tahun 1980 santri pertamanya di bawah 10 orang mengontrak rumah. Sekarang santrinya 17 ribu orang. Bangunannya tak pernah berhenti. Sejak tahun 80 sekarang tukang tak pernah berhenti. Kelompang, kelompang, kelompang. Masjidnya 4 lantai. Gedung yang belum selesai 11 lantai. Jadi kita memang perlu jalan-jalan untuk merubah mindset, cara pandang. Dulu saya menganggap 4 lantai udah tinggi. Berapa lantai Ustaz? 4 lantai. Wow, tinggi ya kata orang. Menengok 11 lantai, oh berarti salah fondasi kita kemarin. Nah itu. Jadi cara pandang tuh mesti kita melihat dulu.
Mendengar tak mempan. Inna sam'a wal basar, melihat. 11 lantai, tak boleh berhenti Ustaz, tukang tak boleh berhenti. Lalu ditanyalah, kami tanyalah sama Habib Muhammad, apa jurusnya biar supaya pembangunan ini jangan berhenti? Kata Habib, ini semua guru-guru ini semua punya lembaga dan saya sudah kasih ijazahnya. Kalau mau saya ijazahkan. Apa ijazah? Apa amalnya Habib? Ngutang kata. Tapi bukan ngutang pribadi. Kita kalau hutang pribadi susah. Tapi kalau hutang lembaga, umat ini tidak akan membiarkan. Tapi dengan syarat jangan riba. Jangan riba. Jadi syukur-syukur ada jamaah itu yang bermurah hati. Dikasihnya pinjaman tanpa bunga. Bayarkan. Disitulah nanti tahu mana jamaah ini. Jamaah itu sekarang banyak orang nilai jamaah kami ini mantap Pak Ustaz. Apa mantapnya? Tak tinggal 5 waktu. Itu bukan mantap, wajib. Jamaah mantap itu bukan itu. Ini ada duit 1M, pakailah. Jangan berbunga. Ah, itu baru jamaah mantap. Kalau jamaah ramai sholat maghrib, itu memang wajib. Dari dulu udah ramai maghrib itu. Nah, lalu kemudian, tentang memakai murabahah, permodalan, mudharabah, selama akad itu sudah dikeluarkan halalnya oleh DSN, Dewan Syariah Nasional, maka itu halal. Silakanlah meminjam ke bank. Masyarakat ini baik. Masyarakat ini baik. Kalau ada orang mengatakan zaman sekarang ini orang pelit-pelit, ini YTWU ini sampai sekarang dari sejak berdiri tanggal 6 bulan 6 2020 2 tahun setengah, berapa semua terkumpul? 37 miliar. Tidak melibatkan orang kaya, tak ada melibatkan pejabat, tak pernah mengundang wali kota, gubernur, bupati, tak pernah. Karena kita takut nanti 2024 dia datang. Kita memang tak mau terlibat untuk itu. Dari mana duit itu datang? Tak tahu kita. Tapi kita dari awal kuncinya adalah trust. Bubukan tanda tangan. Saya Ustaz Alnaf, kalau kami mati, santri ini, semua tanah ini, segala macam ke gedung ini tidak akan dikelola oleh anak kami. Tak akan diambil oleh keluarga kami. Tanda tangan. Jadi masalahnya trust. Jadi kalau ada dulu ceramah kita, bersedekahlah, berat orang bersedekah Pak Ustaz. Tak ada lagi orang baik di dunia ini, sudah mati semua sama korun. Buktinya masih ada. Orang-orang baik masih ada. Trust. Jadi langkah yang Bapak buat, transparansi, tabayun, keterbukaan. Setiap hari Jumat umumkan bahwa duit yang masuk sekian, untuk biaya tukang, untuk pembebasan tanah, untuk buat kelas sekian, hutang masjid ini kepada orang-orang kaya sekian yang mesti dibayarkan. Itu pengurus pun kalau banyak, banyak beban masjid itu pengurus itu zikirnya lebih kuat dan tawakalnya lebih kuat. Bangun malamnya lebih khusyuk kepada Allah SWT. Nah, jadi apa yang Bapak mau lakukan, teruskanlah selama tidak berkecimpung dengan riba. Dan itu bukan untuk Bapak. Itu Bapak hanya dipilih oleh Allah SWT untuk mengurus rumahnya. Wa annal masajida lillah, masjid adalah milik Allah SWT. Umumkan semuanya transparan sampai masyarakat percaya, berapa wali murid, anak-anaknya, anak yang masuk berapa uang bangunan, berapa gaji guru, transparan insya Allah. Tapi kalau orang sudah tak percaya, sekali hati orang rusak, sampai mati dia tak percaya. Jadi menurut saya, pengurus-pengurus masjid yang sudah tak dipercaya masyarakat, berhenti aja. Karena dia sudah rusak, sudah. Ganti aja pengurus baru, yang orangnya betul-betul fresh, bersih, yang dipercaya. Karena dia tidak sedang merusak dirinya, tapi dia sedang merusak masjid dan merusak kepercayaan jamaah. Nah, itu. Saya tidak sedang menceramahi Bapak. Ini walaupun saya ngomongnya ke kita, tapi ini kan ditonton orang banyak. Nah, mudah-mudahan ditonton oleh pengurus-pengurus yang bermasalah. Sehingga dia delegowo, berhenti, disuruhnya anak-anak muda yang baru-baru untuk naik ke atas, yang baru dikenal, sehingga membangkitkan kepercayaan masyarakat. Mudah-mudahan dengan keberadaan KMP ini, selalu agak-agak mau terpleset ke KMB jadinya. Dan dengan keberadaan KMP ini,
membangkitkan semangat baru untuk pengurus masjid dan masyarakat insyaallah. Demikian, wallahu a'lam. Mungkin tambahan Pak, biasanya di aset wakaf itu tak boleh diagunkan Pak, baik secara hukum baik secara agama, karena aset wakaf itu dia tak boleh dijual, tak boleh perjualbelikan, tak boleh dihibahkan, tak boleh diwariskan, sehingga kalau diagunkan di bank tak akan diterima dia. Makanya boleh nanti Bapak kaji ulang ke bank, aset wakaf tak boleh diagunkan, itu yang tahu kami, yang lain nanti boleh memberitahu. Baik, silakan ada lagi yang lain. Mungkin yang lain dulu Bang. Bapak belakang boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Al-Mukarram Ustaz Al-Somad. Saya dari Musola Nurul Ilmal Kota Dumai. Alhamdulillah bisa hadir bersama Ustaz. Saya ingin bertanya, pertanyaan ini selalu saya ajukan di program 24 jam bersama Ustaz Al-Somad, tapi terlalu tereliminasi Ustaz. Tidak sampai kepada Ustaz. Yang saya tanyakan begini Ustaz, saya pertanyakan bagaimana hukumnya dia sampai masuk ke musola yang saya usulkan itu Ustaz. Itu yang benar, hukumnya itu bagaimana? Mohon Pak Ustaz menjelaskan, karena saya itu yang saya dapat pertanyakan. Mohon sejelas-jelasnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak buka rumah makan, jual nasi, Minang Maimbau. Lalu kemudian datang pembeli, beli nasi sebungkus 50 ribu. Apakah Bapak tanya yang membeli nasi itu, ini duit kau ini dari halal apa haram? Ini dari duit korupsi apa prostitusi? Kau jual ganja apa jual daun ubi? Bapak tanya atau Bapak ambil aja duitnya? Bapak ambil. Kenapa tak Bapak tanya duit itu datang dari mana? Karena Bapak menjual yang halal. Duit yang Bapak terima itu adalah kompensasi dari yang halal. Jadi ketika pengurus masjid musola diminta oleh dinas sosial Kabak Kesra kepada seluruh masjid musola kabupaten kota, buatlah proposal karena ada dana dari pemerintah, maka Bapak tak bisa mengatakan itu duit dari salon, dari pajak biliar, karena dari pajak minyak bumi kita, dari pajak toko, dari pajak mal yang halal. Tak bisa dikawal duit itu. Oh ini dari salon, oh ini dari ini. Ah, kami mau nerima yang dari minyak Pertamina aja. Ini minyak kami yang halal. Enggak, kita mengambil yang halal. Sumber yang kita ambil karena kompensasi dari yang halal. Ini yang kita ambil ini hak kita. Hak kita dari sebagai orang Riau, pemilik tanah ini. Konsepnya begini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan untuk orang kampung itu barokah-barokah minas sama dari langit wal ard dari bumi. Karena orang Riau ini bertakwa, dibukakan Allah berkahnya dari bumi, keluarlah minyak bumi. Maka masjid wajib dapat itu. Masjidil Haram dapat minyak bumi, jatah dari sultan, dari raja, kita pun dapat jatah itu. Setelah dibawa ke pusat, maka provinsi dapat lagi jatah sekian persen, itulah yang disalurkan ke masjid-masjid itu. Itulah yang kita ambil itu. Kita tidak melakukan suatu perbuatan yang haram. Duit Bapak yang halal pun menjadi haram ke saya kalau saya lakukan perbuatan haram. Naha Rasulullah an samanil kalbi. Nabi melarang duit jual beli anjing, wa mahril baghi, prostitusi, wa hulwanil kahin, duit perdukunan. Saya dukun misalnya, saya dukun, duit Bapak halal, duit dari dagang, duit dari bisnis, lalu saya ambil duit itu halal, jadi ke saya halal apa haram? Haram, padahal sumbernya halal. Jadi bukan pada sumbernya, tapi pada yang menerima ini. Duit yang haram menjadi halal. Duit prostitusi, duit narkoba halal ke saya. Kenapa? Karena yang saya jual nasi.
duit yang halal jadi haram ke saya. Kenapa? Karena yang saya jual tuyul. Jual cincin ada tuyulnya dalam. Masjid kan tidak melakukan perbuatan yang haram. Mana ada masjid haram? Kalau ada masjid melakukan perbuatan haram, berubahlah dua masjid. Satu masjid syariah, satu masjid konvensional. Tak ada. Jadi kita sedang mengambil hak kita. Ambillah hak kita. Pengurus masjid yang disuruh membuat proposal, dia tidak sedang meminta. Jangan rendahkan dirimu kepada kepala dinas. Pengurus masjid jangan datang menunduk-nunduk kepada Kabak Kesra. Kami ini datang dengan kepala mendongak. Kami sedang mengambil hak kami. Kami sedang mengambil hak kami, Pak. Assalamualaikum Pak Kabak Kesra. Kami datang kemarin ini mengambil hak kami sebagai warga masyarakat. Karena doa jamaah ini maka menyembur minyak ini. Kalau tidak, sudah lumpur yang keluar. Ah, karena kau sombong kali tak keluar. Ay, tak apa-apa, Pak. Tapi Bapak tak lama lagi. Habislah, Tang. Jangan hanya karena 20-30 juta dari orang kaya, dari pejabat, lalu kita buat masjid dan musola tersandra. Karena duit jamaah jauh lebih banyak daripada itu. Satu orang kaya, satu pejabat, sekali dia datang, kasihnya 50 juta. Sementara jamaah ini kalau dikelola dengan baik, jauh lebih besar. YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat, bukan dana konglomerat. Yang 30 berapa miliar tadi? 37 miliar sampai bulan ini, itu bukan konglomerat, bukan pejabat, bukan orang kaya. Tapi dana receh-receh dari umat yang mengirim 10 ribu, 20 ribu sampai hari ini. Maka jangan menyandrakan diri, jangan membuat tersandra kepada orang kaya dan kepada pejabat hanya karena dikasihnya sekian-sekian. Wallahualam. Saya baru ditunjuk sebagai pengurus musola. Setelah diserahkan keuangan dana musola, ternyata pengurus lama memakai uang musola 20 juta. Alhamdulillah sudah dibayar setengahnya, sisa 10. Mohon tanggapan dan untuk saya pengurus. Laporkan ke polisi. Penjarakan. Banyak orang selalu menutup-nutupi. Datang orang Basnas ke saya. Ustaz Somad, ini Basnas yang lama, begini, 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 begini. Saya bilang, masukkan ke Polda. Tapi kalau gini nanti umat tak percaya. Justru makin kau masukkan, makin percaya umat. Masukkan dia ke Polda. Bilang ini dalam pengawasan, siapa yang aja bermain masukkan, umat makin percaya. Jadi jangan takut. Ustaz ngomong-ngomong gitu, pernah Ustaz melaporkan orang ke Polda ya? Saya laporkan ke Polda, BAP, datang polisi mem-BAP saya. Suruh saya datang ke pengadilan, datang saya. Saya kosongkan waktu hari ceramah, datang. Dua kali saya datang ceramah. Nah jadi orang yang memain, negara kita ini negara hukum. Adapun udahlah maafkan aja. Itulah kita sedang. Jadi saya usulkan ke Bapak tadi, laporkan, masukkan dia ke penjara. Saya ketua masjid. Lalu kemudian datang melapor Ustaz Somad, duit kita dilarikan oleh bendahara 40 juta. Saya merasa bersalah karena ini anak buah saya. Saya ganti karena inilah semampu saya. Tapi akan datang karena kesibukan, karena kealpaan. Saya mengaku salah. Ini milik umat. Mana tahu mati di hadapan Allah, saya tetap bertanggung jawab. Tapi untuk akan datang, semua pengurus ini kalau macam-macam, kulaporkan. Yang untuk yang ini tak ada maaf. Kalau Bapak mau maafkan, Bapak ganti. Pengurus yang mau memaafkan temannya, ganti. Ganti pakai duit kau sendiri, baru maafkan. Karena itu milik umat. Semua duit masjid itu milik umat. Kalau mau memaafkan, kalau ada pengurus mengatakan, udahlah kita maafkan aja. Iya, kau ganti. Macam aku dulu. Aku kubayarkan 40 duit pakai duitku sendiri, sudah itu baru ku maafkan. Kalau tak mau, lapor ke Polda. Saya waktu itu kebetulan ada duit saya. Andai tak ada, udah masuk penjara itu udah. Wallahualam. Tanah yang telah diwakafkan untuk musola, apabila pengurus dan jamaah tersebut dan pemilik sepadan tanah sepakat untuk bertukar beberapa meter bertujuan menambah lebar bidang tanah musola,
dan sempadan tanah mendapat akses ke jalan utama. Apakah kami bersalah kepada orang yang mewakafkan? Ini dia tidak ada mengurangi sama sekali. Jadi wakaf nih karena takut terjadi kesalahan sudah diadakan undang-undang wakaf, sudah berdiri BWI Badan Wakaf Indonesia. Ada pasal-pasalnya di situ. Ini tanah wakaf. Zaman dulu tanah kampung. Rupanya dengan terjadinya perubahan zaman, maka mau dibuatlah di situ kondominium. Akhirnya sepakat semua pengurus masjid tukar bantal apa tukar tilam namanya. Tukar bantal pun tidak, tilam pun tidak, tukar guling. Ya. Akhirnya dialokasikan ke pinggiran kota. Itu tidak dibenarkan menurut undang-undang wakaf. Karena kalau begitu nanti semua masjid-masjid buka besarnya nanti pindah semua ke pinggir kota. Akhirnya di tengah itu apa? Mall, kondominium, gedung pencakar, langit, tower, semua. Tidak bisa. Sekecil apapun masjid musola tidak bisa dipindah menurut undang-undang wakaf. Itu untuk menghindari apa? Menghindari di kota-kota besar orang menyepelekan, dijual di tanah, pindahkan. Akhirnya, tapi dalam kasus itu tadi tidak begitu. Ini tanah, ini serong. Supaya dia lurus, maka yang tanah ini diambil ke sini, ini diambil ke sini. Itu tidak melanggar hukum secara fikih dan tidak melanggar hukum secara undang-undang wakaf. Tapi tak bisa diputuskan itu dengan ceramah Abdul Somad. Maka duduklah bersama wa amruhum syura bainahum, libatkan Majelis Ulama Indonesia, undang RT RW Kades Kadus tokoh masyarakat, diluruskan, lalu kemudian bawa ke BPN buat surat baru. Maka batas tanah ini adalah begini, begini, begini. Tidak zalim kepada wakif, tidak aniaya dan tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keputusannya jangan sendirian. Jangan nanti pulang dari sini urus sendiri, terus ditanya masyarakat, kenapa? Kata Ustaz Somad, aku juga yang kena nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, karena sudah dekat zuhur. Belakang, terakhir. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari perwakilan Masjid As-Suhada Damai Langgeng. Saya tidak menanyakan masalah masjid Ustaz, karena saya segan sama ketua masjid. Jadi saya menanyakan konteks daripada luar masjid. Pertanyaan begini Ustaz, seandainya saya punya duit 150 juta, dengan 150 juta itu bisa saya pergi umroh ayah, emak dengan istri, mungkin 2 atau 3 kan. Mana lebih afdol, 150 juta ini saya pakai untuk saya pergi haji sendiri, atau saya berangkatkan istri, ayah dengan emak saya umroh? Karena dengan uang yang sama cukup untuk saya pergi haji sendiri, dan dengan uang yang sama juga cukup untuk mengumrohkan 3 orang keluarga ini. Mana yang lebih afdal Ustaz? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walillahi ala nasi hijjul bait. Allah mewajibkan kepada satu manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Kalau sudah mampu melaksanakan ibadah haji, ongkos berangkat, ongkos pulang, keluarga yang ditinggalkan, makan, tempat tinggal di sana, 5. Ongkos berangkat, pulang, keluarga yang ditinggalkan, makan, konsumsi di sana, maka wajiblah dia melaksanakan. Sekarang berangkat haji yang normal itu berapa? 40 juta. Duit antum 150. Antum store ONH 40. Sudah gugur kewajiban antum. Masalah berangkat kapan? Baru kan masih ada sisa 110. 110 antum berangkat umroh. Tetap berangkat umroh bertiga. 110 antum berangkat 3. Ustaz tahu dari mana? Kan datang iklannya ke saya. Hanya 33 juta umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad bulan Februari. 33 juta. Antum tetap bisa berangkat haji,
antum berangkat umroh, mak antum berangkat, ayah antum berangkat. Tiga-tiganya dapat. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini sebenarnya kalau kita sambung habis asar sampai selesainya nanti. Jadi insya Allah majelis ini tidak selesai di sini, tapi insya Allah akan terus bersambung, akan ada sesi-sesi berikut, sehingga pengurus masjid ini kita kalau bisa sering-sering kumpul dan curhat-curhat seperti tadi itu tak keluar biasanya kalau sekedar rapat. Sekedar rapat biasanya saling memaafkan, ya Ustaz ya? Saling memaafkan, mendiamkan, tapi tak mau tanggung jawab. Maka mudah-mudahan nanti forum ini bisa kita buat apakah sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, sehingga pengurus masjid bisa dapat pencerahan, dapat bertanya, kemudian dapat sharing, dan mungkin dapat semacam capacity building dari bagaimana pengelolaan masjid, dan akhirnya insya Allah pengelolaannya makin lama makin baik insya Allah. Sebentar lagi sudah dekat dengan waktu zuhur dan juga perlu jeda. Sebagai informasi saja, Ustaz Abdul Somad ini sudah berangkat rumah beliau dari jam 4 tadi. Sampai sekarang belum balik lagi ke rumah dan belum berhenti kegiatan. Nah, sehingga kalau kita lanjut bertanya, kita kuat, beliau sudah lemas. Maka sebaiknya kita cukupkan sampai di sini insya Allah. Di waktu yang akan datang kita lanjutkan dengan forum-forum berikutnya dan dengan tema yang mudah-mudahan sangat maslahat untuk kita dalam mengelola masjid dan peradaban insya Allah. Di akhir majlis kita mohon doa pada Ustaz. Setelah itu kita persiapan sholat zuhur, karena juga sudah dekat sholat zuhur. Nanti bagi yang ingin melanjutkan tentang pola masjid dengan pola pengelolaan 3M, kita akan lanjutkan sesi pengelolaan masjid dengan manajemen 3M bersama Bapak Andi Juliandi di tempat ini. Jadi yang ingin masih melanjutkan, kita sediakan makan. Yang tidak melanjutkan, boleh makan masing-masing. Jadi pada Ustaz kita tutup dengan doa. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina guru-guru kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali ikhwani ladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma qawi imanana, kuatkan iman kami, wa sahhi ajsadana, sehatkan badan kami, wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang-orang yang berpikir lurus, berhati lurus, berkata lurus dan berbuat lurus. Allahumma rzuqna sidqa fil qawl wal ikhlas fil amal. Berikan kami benar dalam ucapan dan ikhlas dalam beramal salih kepada-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjid-Mu. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas beramal karena Engkau. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriya'i wal 'azamah, sucikan hati kami dari hasad, dengki, merasa lebih mulia, merasa lebih agung daripada orang lain ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima amal kami. Innaka antas samiul alim, Kau maha mendengar, Kau maha mengetahui. Wa tuba alaina, terima taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, Kau maha menerima taubat, maha kasih dan sayang. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang yang berkasih sayang karena Engkau. Adzillana tahta zilli arsyik, berikan kami naungan di bawah singgasana arasy-Mu. Yauma la zilla illa zilluk, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.